Nah, kali ini ada Polres Muaro Jambi menangkap 3 pelaku illegal lodging nih di kawasan Desa Tangkip Sungai Gelam. Sebanyak 130 kayu olahan diamankan polisi. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Inilah TKP tempat 3 pelaku mengolah hasil kayu hutan tahu illegal logging. 3 pelaku tersebut yakni SD, AG, dan D. 3 pelaku tersebut satu warga Sungai Gelam dan 2 merupakan warga Kota Jambi. Dari 3 pelaku dalam ditangkap, 1 pelaku ditetapkan jadi tersangka. Pasalnya tersangka pemilik usaha kayu illegal logging tersebut. Kapolres Muaro Jambi, AKBP Yuyan Priatmaja mengatakan, penangkapan itu berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pengolahan kayu illegal logging Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lokasi. Setelah dicek, polisi langsung mengamankan 3 pelaku yang diduga melakukan pengolahan kayu illegal logging. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan ialah 130 buah kayu jenis campuran atau racuk, 2,5 kubik kayu olahan, dan 1 set mesin pemotong kayu. Informasi masyarakat, kami mendapatkan informasi bahwa adanya pengolahan kayu ilegal. Yang diduga kayu itu berasal dari hutan yang ada di wilayah Sungai Gelam dan Palembang. Sehingga kita melaksanakan pengecekan, alhamdulillah diamankan 3 orang, yaitu yang selaku, namun kita sudah tetapkan tersangka 1 orang selaku pemilik sekaligus yang mengetahui di situ. Sedangkan yang 2 lainnya itulah yang membantu saya. Dan itu banyak, sekitar 130-an batang yang kita amankan, berbagai jenis kayu, ada meranti, ada ini. Nah, itu merudan. Kita tetap terus berupaya untuk menindak tegas pelaku illegal logging, illegal drilling. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.